banyak orang gagal bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena mereka tidak memiliki komitmen. Saya dan Pak Ahmadi, sejak awal kami memulai ikhtiar bersama, sampai detik ini kami masih memegang kokoh komitmen itu. Tak ada sesuatu yang mesti dijadikan masalah ketika kita sama-sama paham akan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk menciptakan sinergitas lembaga, harus tersedia ruang diskusi yang cukup dan komunikasi yang efektif bagi pengambil kebijakan. Doakan kami berdua dalam menjalankan amanah ini. Insya Allah segala yang telah kami janjikan melalui visi misi Kota Sungai Penuh Maju Berkeadilan akan segera terwujud.